Tiga pekerja binaan warga Bangladesh disahkan maut dalam kejadian runtuhan kompleks bangunan logistik dalam pembinaan berhampiran lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu di Georgetown pada malam Selasa. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Muhammad Usof Jan Muhammad berkata, dua daripadanya disahkan maut di lokasi selepas dikeluarkan pada 10 malam. Muhammad Usof berkata siasatan awal mendapati rasuk atau bim sepanjang 12 meter dengan berat sehingga 14 tan itu jatuh dan terlanggar rasuk yang lain. Katanya terdapat 14 rasuk kesemuanya jatuh dan menimpa pekerja yang berada di bawah. Menurut Muhammad Usof, ketika ini pelbagai agensi dengan kekuatan seramai 80 anggota sedang berusaha mengeluarkan 4 lagi mangsa yang terperangkap. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Pulau Pinang TS Zulfahmi Sutaji berkata, pihaknya menggunakan bantuan jentera kren bagi mengalihkan rasuk bagi mengeluarkan 4 lagi mangsa yang terperangkap. Kami menunggu sehingga seperti inilah. Untuk makluman tuan-tuan, saat kejadian kita dapat makluman pada jam lebih kurang pukul 9.45 malam pada tarikh 28 bulan bahawa ada semalangan di kawasan pembinaan gudang milik syarikat tertentu lah, ya. Di mana maklumat awal kita terima didapati pekerja di situ sebab selama 18 tahun dan 9 orang telah keluar untuk pergi sembahyang dan tinggal lebih 9 orang semasa mereka sedang bekerja di bahagian bawah sebanyak 1 bim lebih kurang panjang dia 12 meter lebih, ya, dengan keberatan lebih kurang 14 tan telah jatuh dan melanggar bim-bim lain sebanyak 14 bim jatuh dan menimpa mangsa-mangsa yang sedang bekerja di bawah. Kesemua mangsa dipercayai takatnya adalah rakyat Bangladesh yang bekerja di sebagai buruh binaan di situ lah. Setakat ni kita telah kena pasti 3 mangsa yang telah meninggal dunia, 2 di tempat kejadian, 1 mangsa meninggal di hospital. Manakala 2 lagi mangsa mengalami cedera parah dan sedang dirawat di hospital Pulau Pinang. Pihak bomba dan penyelamat sedang berusaha dengan bantuan kren dan sebagainya untuk mengeluarkan baki mangsa yang kita percayai ada lebih kurang 4 orang lagi untuk kita selamatkan.